Nyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Enggak, siapa saya bilang itu gimana? Enggak bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan sambo, saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin sambo dibebaskan, ada yang ingin sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A, si B. Saya bilang brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang, kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, ya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Sudah ada upaya itu, Pak, yang mengingatkan majelis hakimnya, Pak. Ya sudahlah, sama kamu juga suka bikin opini kan, itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada sama orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya sambo. Pak, sama soal kecewaan publik soal Eliezer kan udah JC, Pak. Tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri. Nah, ini sebenarnya ya, pengaruh pada JC ke depan untuk iya, silakan aja. Nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen, dan saya kawal terus jadi independen. Kasus pemerkosaan yang di Kemenkop UKM itu perintahnya penyelidikan baru atau gimana, Pak?